Jadi kalian tuh banyak nenang nanyo ya, kemana Putra? Putra di mana? Ngapo Ayu udah pernah lagi ngepost video bareng Putra? Pening pala aku tuh, pening tau dak? Aku tuh udah jelas ke ya di Instagram aku kalau aku sama Putra tuh sudah end. Jadi buat apa kalian tuh bahas-bahas mantan gitu nah? Mantan tuh setan ya, dosa nak dibahas-bahas lagi. Luat aku kalau nak bahas mantan pening pala aku coy. Please, dosa lagi aku bahas-bahas mantan ya. Ngomong apa? Tidak, ngomong apa-apa. Ini nah kentang nih, cacanya lemak. Mantan. Yo, usap. Deku, balik lagi di channel Ayu Kau. Gokil, openingnya. Udah opening baru itu. Opening baru, oke. Jadi kalau wong yang galak nonton video aku, kusebut Deku. Deku. Kalau manggil aku, Ayu Kau. Kenapa itu? Merasa lebih tua. Iya, lebih tua. Oke, masuk lembang mereka, iya. Jadi aku sama Putra tuh sudah ini ya, sudah resmi end. Kita itu berteman. Yeay. Jadi buat kalian yang galak apa ya, galak ngatoi mantan tuh, cak menurut pendapat kau? Menurut aku sih ya mantan tuh udah pula harus kita musuhi lah. Ya. Oke, tergantung cara putusnya cak mano. Kalau misalnya kamu diselingkuh ke ya enggak apa-apa sih dimusuhi, tapi menurut aku mantan tuh ya itu aset ya. Bisa baik kamu ubah pola pikir kamu tuh dari yang awalnya ya. Bisa dikit ngomong. Sini mic. Mic yang udah. Coba lah ubah pola pikir kamu. Kalau alangkah bagusnya wong itu daripada kamu jadi ke musuh, mending jadi ke kawan. Betul. Karena apa ya, masih banyak intisari yang bisa kita ambil dari mantan. Siap, intisari yang masih. Bener kan contohnya kalau baik gitu, ado ini, ado loka, ado gawe, dia lagi ado ini kan ado. Ada loka apa? Iya benar, kita udah tahu, kita udah tahu masa depan. Kita udah tahu masa depan. Alangkah sayangnya kita ngebuang uang yang lah sudah kita kenal, apalagi cak aku dengan awal kan ya dari awal kuliah ya 4 tahunan ya. Ya 4 tahun. Besok lah. Lusa ya 4 tahun. Iya, lusa 5 tahun. Dodol. Kok 5 tahun, Bambang? 5 tahun. 2015. 16 anjir. 4 tahun. Iya. 4 tahun. 4 tahun. Kan kita satu 4 tahun, Bambang. Iya. Nah, itulah pokoknya. Apa-apaan. Kan yang berakhir itu hubungan, bukan pertemanan. Sayanglah kita sudah kenal dia, mending jadi ke teman. Cah itu, jangan lagi, no baper ya. No baper. No baper. Allahu Akbar. Di sini aku yang mutusin, maksudnya aku yang memutuskan untuk sudah kita stop dulu cak tenang. Kita coba fokus, aku fokus sama dunia aku, kau juga fokus sama dunia kau. Yo kalau misalnya ke depannya kita udah tahu cak mana jadinya cak tenang. Kita ke depannya apa? Dia hadir di nikahanku atau iya cak tenang. Nikahan dia dan atau aku jadi fotografer dia ya kan, atau aku jadi videografer nikahan kau. Iya. Waktu itu sebelum-sebelumnya banyak juga, maksudnya aku tuh banyak tersinggung dari omongan kau. Maksudnya dia ngomong, kau ini gak asik lagi, cetana, gak seru lagi. Ya karena waktu itu kita ketemu, aku marah, terus lagi ya. Pokoknya apa ya, iya sudah tuh kau juga capek, cek itu kan. Ya memang dia gawinnya capek, waktu itu memang aku akui capeknya. Dan aku juga mungkin aku udah ngerti apa cak mana, ya sudah aku mikir kan, aidah caknya aku mikir. Lebih baik aku coba fokus ke dunia aku dulu dan Putra fokuslah di dunia Putra aja tenang. Jadi aku pikir ya sudah caknya aku coba ngomong baik-baik terus aku ngomong sudah kita putus baik cak tenang. Jadi itulah runutan putusnya. Jadi beberapa itu akhir apa ya? Dia aku keselnya dia juga keselnya aku. Jadi tidak cocok. Berapa kali makso ke ya? Tetap apa ya? Bertolak belakang cak tenang. Caknya ya sudah aku mikir caknya aku capek cak tenang. Dan juga dia capek nian parah. Aku mikir daripada kita bertahan tetap cainnya terus, maksudnya dionya capek, dionya nahan hati dari aku, dari gawean. Dia nahan hati sampai dia ngomong sudahlah dosa nak nambah beban aku lagi. Anjir, dia ngomongin cain itu dong. Gila. Ya memang aku jadi memang salah aku. Setelah makanya sudah lebih baik kita dewean dulu, Bek. Dan kami berakhir pada 17 Agustus. Iya, betul 17 Agustus. Iya. Iya. Dia nerima-nerima besi. Karena di posisi itu posisinya dia memang juga capek,
dengan gawean dia ditambah dengan aku nambah beban, harusnya kan yo as a girlfriend aku harusnya cano gitu. Tapi aku juga ada beban aku dewe, maksudnya yo aku juga ada permasalahan aku dewe banyak ini enggak lo apa di pala aku nih pening gitu nah. Jadi itulah. Jelas eh? Jelas dah. Jelas. Oke, okay, next. Ini wong yang no feel. Gak perasaan itu, tapi sekali dia berperasaan. Iya, yeah. So sweet dah. So sweet. So sweet eh, so sweet coy. Untuk Anda yang mau menjadi pasangannya selanjutnya, Anda berhak tahu bahwa dia itu orangnya so sweet. Apa? Walaupun dia tidak menampilkan. Karena waktu itu aku juga Putra ngapus aku, jadi aku hapus balik. Oh, itu. Oke. Jadi waktu itu kan aku jenguk kan profil Putra kan. Wah, ada KTP raya aku. Terus aku naku keep lo itu. Aku nah, keep dia lah kan, cah itu kan. Aku jadi aku hapus galo. Aku sudah enak banget cah itu. Kalau masih ada foto-foto si Aul di IG aku kan ya dia bukan milikku lagi. Oke, jangan lupa di subscribe, di like, dan jangan lupa di komen yang baik-baik ya. Nah, kalau komen yang positif will be forgiven. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai dengan sekarang. Oh my god, jangan lupa di support channel ini teman-teman, karena ini channel uang Plembang asli, tok tok baksonya be bakso Plembang bukan lagi. Tetap di channel Lacalia, jangan buyan. jangan buyan. Oke, okay? Dadah. Dan bye bye, jangan buyan. Jangan buyan. Jangan buyan. Jangan buyan. Jangan buyan. Ulang. Jangan buyan. Cek ini, jangan buyan. Jangan buyan. Ini jangan buyan. Oke. Okay.